Sementara itu, pemirsa, dampak pandemi COVID-19, omset restoran Padang di Kota Serang, Banten turun hingga 50%. Padahal sebelum pandemi COVID-19, pelanggan bisa mencapai 70 orang per hari dengan omset 1,5 juta rupiah. Pemerintah kembali memperpanjang PPKM level 4 dengan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat secara bertahap. Penyesuaian yang berlaku 26 Juli hingga 2 Agustus antara lain memperbolehkan makan di tempat bagi pengunjung maksimal 20 menit. Karyawan rumah makan Nasi Padang Surya Group di Kota Serang, Banten, Armala Endang Rahayu, belum mengetahui aturan baru tersebut. Armala mengatakan sejak awal pandemi COVID-19, omset rumah makan Nasi Padang Surya Group turun hingga 50%. Padahal sebelum pandemi COVID-19, pelanggan bisa mencapai 70 orang per hari dengan omset 1,5 juta rupiah. Namun saat ini pembeli yang datang maksimal 35 orang dengan omset 700 ribu rupiah per hari. Kondisi ini sangat dikeluhkan Armala karena pendapatan per hari terus merosot. Apalagi saat ini Kota Serang berstatus zona merah sehingga semakin sedikit pembeli yang datang. Kalau PPKM ini? Kalau hari-hari biasa mah ya nyampe ya kadang 70 orang. Kalau sekarang paling 30, paling banyak 35 itu juga kan banyak kan ibu. Di sini layanin makan di tempat apa sesuai enggak? Paling makanin yang makan di tempat paling banyak itu 2-3 orang paling banyak, 1 orang. Jadi turunnya berapa? 35%? Iya, sekitar separohnya lah gitu, separohnya. Mengikuti himbauan pemerintah apa untuk tutup jam 8 gitu? Oh iyalah, itu mah harus karena kita kan taat sama pemerintah dong kalau itu. Jadi nah, yang 20 menit ini belum ada sosialisasi berarti Pak? Belum ada, kalau dari sini, belum. Saat ini dengan adanya pelonggaran PPKM level 4, Armala berharap omset rumah makan Nasi Padang Surya Group kembali meningkat karena pelanggan kembali bisa makan di tempat meski dibatasi waktu 20 menit. Suhendi, JPM TV, Kota Serang, Banten.